Banyak teman-teman yang bertanya bagaimana cara mencari contoh kuesioner di artikel jurnal. Nah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara mencari contoh kuesioner di artikel jurnal yang nantinya kita akan adaptasi ke penelitian kita. Tentunya kita sesuaikan dengan kondisi penelitian kita. Nah, di sini saya akan menunjukkan cara mencari di jurnal-jurnal yang memang di sana ada measurement dan ada contoh kuesioner. Silahkan simak video ini. Baik teman-teman semua, saya akan menunjukkan bagaimana cara mencari kuesioner di artikel jurnal yang nanti kita akan jadikan referensi dan kita adaptasi menjadi instrumen penelitian kita. Ini khusus penelitian kuantitatif ya, dengan instrumen penelitian berupa kuesioner. Nah, di sini sudah ada contoh dari artikel jurnal ya, artikel ilmiah yang sudah di-download. Ini kita akan lihat apakah dari jurnal-jurnal ini lengkap menyediakan dengan item-item kuesioner yang nantinya kita akan adaptasi menjadi kuesioner penelitian kita. Oke, ya, kita lihat dulu dari bawah deh ya. Oke, nah ini adalah contoh artikel dari Emerald ya. Emerald ini sudah terindeks Scopus kalau nggak salah Q1 atau Q2 gitu ya. Nanti bisa dicek. Nah, berarti kan ini adalah salah satu jurnal internasional yang bereputasi ya. Kita bisa katakan bereputasi. Karena udah punya nama lah ya penerbitnya. Ini ada validation of the impact of marketing knowledge management on business performance via digital financial innovation as a mediating factor. Oke, ya, kita lihat dulu. Saya tidak akan bahas jurnal atau review jurnalnya. Saya hanya menunjukkan ini jurnal lengkap ke dengan kuesionernya. Oke, ya. Atau minimal item ya, minimal item. Nah, di sini model yang disampaikan adalah begini ya. Marketing knowledge management ke digital financial innovation terus ke business performance. Kemudian marketing knowledge management ke business performance. Nah, biasanya kita lihat di measurement. Measurement. Oke. Nah, di sini sebetulnya udah ada ya, udah dicantumkan nih gini ya. MKM. MKM ini marketing knowledge management. Nah, variabel MKM ini konstruk, jadi mengkonstruk variabelnya dengan menggunakan beberapa dimensi ya. Ada 1 2 3 4 atau indikator lah ya. Ada built in marketing asset, invested in marketing asset gitu ya. Ada 4. Nah, ini sebetulnya sudah bisa kita jadikan bahan untuk membuat operasional variabel di variabel ini ya. Kemudian BP business performance diukur financial measures dan non financial measures. Kemudian ada digital financial innovation. Nah, di sini sebetulnya tidak dijabarkan jelas, hanya kita sudah mempunyai kisi-kisi bahwa variabel ini diukur dengan ini gitu ya. Kita coba lihat ke bawah apakah memang disampaikan atau disajikan lebih lengkap lagi. Oke, ini yang tadi ya. Nah, ini measurement model validation. Di sini kita bisa baca ada pengukuran-pengukurannya dan kita bisa pakai ini di operational variable kita. Oke, kita lihat masih belum nemu. Nah, ini ya. Ah, ini lengkap nih. Jadi artikel ini lengkap dengan item pertanyaan setiap variabel. Oke, contoh ya.
Tadi ada variabel marketing knowledge management. Dia ukur pertama dengan built-in marketing asset. Ya, tadi satu. Kemudian ada invested in marketing asset 2, 3, 4 gitu ya. Nah, ini udah dijabarkan nih yang di atas, yang ini nih. Built-in marketing asset, invested asset. Item-itemnya sudah tersedia di artikel ini, dia mencantumkan item-itemnya. Built-in marketing asset nih, ada yang BMA 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, ada 8 item. Item-item ini ya, developing a new banking product, developing customer service quality. Ini indikator yang bisa kita adaptasi untuk jadi item pernyataan. Gitu ya. Nah, jadi ini udah lengkap. Kita bisa jadikan pertanyaan-pertanyaan, pernyataan-pernyataan di kuesioner kita, tentu disesuaikan ya bahasa dan nanti isi ini disesuaikan dengan kondisi penelitian kita. Ini jelas nih ya, buat marketing asset, kemudian ini invested marketing asset, strategic marketing planning, nanti kita bisa tanyakan ya, misalnya dia membuat strategic planning enggak gitu kan. Nah, ini bisa jadikan item-item pernyataan nih, lengkap ya. Kemudian ada business performance. Nah, ini business performance nih, variabel business performance. Ini item-itemnya. Ah ya. Cocok lah ya. Kemudian ada digital financial innovation. Nah, ini item-itemnya. Releasing new digital financial innovation, investing heavily in digital financial innovation. Nah, ini adalah contoh artikel yang lengkap ya, sampai dengan pengukurannya dan juga itemnya. Kita tidak perlu repot-repot mencari lagi kuesioner atau membuat kuesioner sendiri. Kita bisa mengacu ke sini, dan ini sudah valid karena digunakan oleh penelitian sebelumnya gitu ya. Ini sudah valid, tinggal kita uji validitas lagi secara statistik. Begitu. Nah, maksud saya adalah kita bisa adaptasi contoh kuesioner ini. Ini sebetulnya bukan kuesioner ya, lebih ke kisi-kisi kuesioner, dan item-itemnya juga kita bisa sesuaikan dengan kuesioner kita. Ini bisa kita ambil tentu dengan mencantumkan sumbernya ya. Kita adaptasi dari mana. Nah, ini contoh artikel yang lengkap dengan kuesioner. Ya, begitu. Jadi teman-teman jangan mencari kuesioner di skripsi yang nggak ada, yang nggak publish ya, atau yang nggak jelas. Mungkin dia juga ngambil lagi dari sumber lain. Nah, kita harus cari sumber utamanya. Nah, lebih baik untuk cari kuesioner itu di artikel-artikel jurnal, begitu. Oke ya. Contoh yang kedua, nah ini kebetulan contoh lengkap. Contoh yang kedua ini, oke ya, ini pun sama ya. Nih, jelas ada pengukuran structure dimension, itemnya ini. Nah, ini kita bisa adaptasi nih. Ya, teman-teman cari artikel yang seperti ini. Pertama, cari artikel yang publish di tempat yang bagus, terindeks, bereputasi, terakreditasi lah, apapun itu, yang penting publish di tempat yang bagus. Kemudian cari yang ada seperti ini. Ya, macam-macam sih penyajiannya, ada yang dijelaskan seperti ini. Ada juga yang memang tidak tersirat ya, di lampiran disimpan kuesionernya ada. Nah, kebetulan ini ada diisi, lebih mudah kita untuk mengadaptasinya. Ya. Gitu. Itu contoh yang kedua. Nah, jadi cari artikel-artikel yang seperti ini. Kemudian ada yang contoh ketiga begini ya. Nah, ada kasus dia sebutkan measurement-nya tapi tidak dilampirkan, contohnya ini ya, tidak ada kuesionernya. Ini tidak ada kuesionernya. Oke. Yang ada hanya kode item. Kita kan bingung ya, ini kode item nih. Kita akan bingung ini di sini. Ini tuh apa ya item-itemnya ya, gitu kan, sehingga kalau kita mau mengacu ke sini tapi itemnya enggak ada, jadi bingung gitu ya. Nah, ini hanya kode-kode saja, beda dengan artikel yang ini. Ini dijelaskan sehingga kita bisa mudah adaptasi. Kalau yang ini nggak dijelaskan nih, bagaimana caranya untuk mengetahui ini tuh apa gitu ya? Caranya
kita lihat measurement, dia itu ngutip dari mana sih gitu kan. Nah, dia katakan bahwa kuesioner ini dibuat atau dikembangkan setelah melihat dari penelitian yang sudah publish sebelumnya. Nah, gitu ya. Business sustainability. Nah, variable business sustainability ini diukur berdasarkan item yang dikembangkan oleh ini, Khan and Quadus 2015. Jadi, si penelitian ini ngambil dari mengembangkan kuesioner dari kuesioner sebelumnya oleh si Khan and Quadus. Nah, kita bisa cari si penelitian ini. Oke, caranya bagaimana? Kan ini enggak jelas ya. Maksudnya hanya ada kode-kodenya saja. Business sustainability ini tuh apa gitu ya. Nah, ternyata dia ngambil dari Khan and Quadus. Oke, kita lihat. Lihatnya dari mana? Dari ini kan 2012 Khan and Quadus. Lihat daftar isinya. Artikelnya judulnya apa sih? Kita lihat daftar isi Khan and Quadus. Oke, kita lihat daftar pustaka Khan and Quadus. Khan and Quadus K. Ya, Khan and Quadus. Ah, oke ya, ini Khan and Quadus. Judulnya adalah Development and Validation of Scale for Measuring Sustainability Factor. Kita cari artikel ini, ya mudah-mudahan bisa di-download. Oke, copy. Kita paste saja di sini, cari di Google. Oke, ini Microsoft Bing ya. Kalau misal cari di Google, ada sih di Microsoft Bing, cuman sepertinya teman-teman ini lebih familiar di Google ya. Kita paste. Oke, ah, kita lihat, biarkan Google bekerja. Oke, ini ya ada. Kita open saja, kita lihat apakah artikelnya bisa diakses. Oke, ini artikelnya. Jadi si artikel ini ngambil kuesioner business sustainability yang ini nih ya, berdasarkan artikelnya si Khan. Nah, ini artikelnya, kita download saja. Ternyata ini bisa di-download, kebetulan bisa di-download ya. Nanti ada kasus di mana misalnya teman-teman tidak bisa mendownload atau harus apa ya, harus berbayar. Tapi ini bisa di-download ya. Bentar. Kita lihat ini loading. Atau kita pindahkan di sini deh. Oke, kita pindahkan dulu aja. Oh, sudah download. Oh ya, sudah. Ini sudah download ya. Kita buka. Nah, ini artikelnya. Nah, jadi si artikel ini untuk mengukur ini, dia juga ngambil dari artikel sebelumnya oleh si Khan Quadus. Artikelnya ini. Oke, kita lihat apakah ada item untuk business sustainability di sini. Oke. Business method, data collection. Oke, ada enggak ya? Nah. Ada. Kita lihat ya, kita apakah sama si ini ya. Si penulis artikel ini ngambilnya sama dengan ini, kita lihat. Business sustainability ini nah ini ya, sustainable practice according, ada tiga aspek. Pertama, environment, economic, dan social sustainability. Jumlahnya 12 ya. Ada environmental, economic, dan social. Jumlahnya ada 12 ya. IS itu environmental, social, environmental, economic, dan social. Ini economic, social, dan environmental. Masing-masing ada tiga, ada empat ya.
Ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 di sini. Oke, kita lihat. Nah, ini sama ya. Ada ekonomi, ada sosial, ada environmental. Ya, betul ya. Jadi bisa artikel ini ngambil dari sini. Ini ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15. Sementara dia hanya ambil 12 item. Ya, ada 4, 4, 4. Karena memang disesuaikan. Jadi dia mengadaptasi, si penelitian ini mengadaptasi dari penelitiannya ini. Nah, ini ya. Ini lengkap, lebih lengkapnya. Ini bisa kita jadikan kuesioner nih, ya. Kita bisa jadikan kuesioner item-item ini. Karena memang ini hanya inisial-inisial saja, jadi kita cari sumbernya. Nah, itu adalah cara yang kedua. Kalau misalnya kita tidak menemukan lengkap, hanya sekedar kode-kodenya saja, kita bisa cari di penelitian terdahulunya, lihat di daftar pustakanya, kita cari artikelnya, yang mudah-mudahan bisa di-download. Ini kebetulan bisa di-download dan jelas ya, ini sama diambil dari sini oleh ini gitu. Nah, kemudian kasus yang ketiga adalah kuesioner yang tidak memang mencantumkan artikel yang tidak mencantumkan kuesioner. Measurement-nya ada tapi kuesionernya nggak dicantumkan gitu ya. Hanya penjelasan-penjelasannya. Teman-teman bisa kontak penulis ya. Jadi teman-teman bisa kontak nih, misalnya ini nggak ada, taruh nggak ada. Teman-teman bisa kontak Jalar Raja Hanasya di email biasanya ya. Untuk mengetahui kontaknya ya cari emailnya, biasanya ada di, kalau ini kebetulan, oke, kebetulan ini ada di sini, ada about author-nya ada. Nah, ini teman-teman bisa kontak penulisnya di email untuk minta izin, minta alat ukurnya atau kuesionernya. Ya, mudah-mudahan dibalas ya. Kalau misalnya tidak, ya kita harus cari lagi artikel-artikel yang lebih relevan lagi. Ya. Kalau misalnya kita ingin kontak, ini pun sama ya. Ini ada Veronsia. Ada enggak kontaknya? Oke, di sini ada nih ya, about the authors. Cari kontaknya. Ataupun kalau jurnal-jurnal yang ada di Indonesia itu atau terbitan Indonesia, biasanya di bawahnya suka ada email gitu ya. Jadi ada tiga jenis artikel yang kita bisa jadikan rujukan untuk membuat kuesioner. Pertama, artikelnya yang lengkap itu sudah tidak masalah lagi, kita tinggal ambil. Kemudian yang kedua, ada artikel yang lengkap, semi lengkap, cuman dia tidak memberikan item yang lengkap. Kita bisa cari dia sumbernya dari mana, kita cari sumber aslinya. Contohnya tadi, kalaupun misalnya kebetulan bisa download, ya alhamdulillah. Kalau tidak, ya teman-teman harus berupaya untuk nyari itu. Kemudian kalau tidak ada sama sekali, kita harus kontak penulisnya, minta izin untuk minta alat ukurnya. Itu aja. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.